akan menantang mereka bermain dalam teteh teka-teki Saul. Tapi sebelumnya kita akan informasikan ada nanti akan ada kuis interaktif. Betul, dan yang mau ikutan kuis interaktif bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bagi Anda yang di Jabodetabek dan luar Jabodetabek, ya. Ini dia nomornya. Setiap penelpon berhak mendapatkan hadiah smartphone Android. Hadiah ini dipersembahkan oleh Ini Saul. Bro, silakan. Salah ya, Cah? Bagaimana? Ada yang ditukar? Soalnya kan Vincent dan Desta ini gak boleh jadi satu. Karena gak boleh jadi satu? Gak okay. Boleh. Okay. Saya bagi start kalau itu. Oke. Okay. Jawab yang benar. Kok malah orang ya? Ini orang gak ngeri. Ini kerja sama tim. Boleh nampak aja gak sih? Tandirmu tuh sama aku. Oh gimana, gimana? Langsung gini. Saya... sebagai apa informasi saya nggak terlalu kenal sama ini. Saya juga suka. Saya nggak kenal sama dia. Saya juga baru lihat ini. Ini udah ada Desta sama Gista, udah ada Andre dengan Giring Niji ya? Bukan, bukan. Kunto, Kunto Aji. Aji, Aji Kunto. Tapi mukanya nggak jauh beda. Sebenarnya dia bukan Kunto Aji. Apa? Kunti Ijo. Cara ini yang merah. Kita baca. Baik, aturannya TTS seperti biasa, nanti ada pertanyaan dan dijawab. Jawaban satu benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Ya. Bapak, Bapak berani kurangi grup ini? Ya kita lihat nanti. Saya harus fair. Katanya ragu-ragu. Instruktur dari bulan gak bisa digugat. Oh yakin? Silakan hadiahnya. Hadiahnya apa Nabi? Mau tahu hadiahnya? Kita punya hadiah spesial pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan tanah di Menteng. Hadiah dipersembahkan oleh Teh Kolak. Minuman teh rasa kolak. Ya. Ini yang memberikan hadiah tekolak. Coba dicoba. Tekolak. Ini rasa kolak. Rasa ini beneran enggak sih? Beneran bisa diminum. Jadi kalau pengen rasain bola cukup beli teh. Beneran kolak, beneran. Beneran kolak. Terobosan baru ini, Pak. Iya, beneran kolak, beneran. Gua kira gimmick. Bukan. Pak, kalau mau ngambil pisangnya caranya gimana, Pak? Hah? Ngambil pisangnya caranya gimana? Pisangnya sudah dibikin essence, jadi rasanya. Sudah dirasa di dalam. Beneran, ya, ini kolak pisang banget, yeah. Kolak pisang. Dan ini perlu kita kasih tahu, ini kolak seminggu yang lalu. Jadi, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita biasa minum yang 2 minggu. Itu termasuk masih baru ya. Baik, karena ini hadiahnya nanti juga tanah di Menteng ya. Betul. Dan bagi Anda pemirsa di rumah, Anda juga bisa mengikuti TTS melalui Net Connect. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis seputar ini sahur dari Net Connect dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya. Oke, ya. Kita kasih semangat. Siap. Ini. Pak. Tekan untuk mempersingkat nama kita berdua, kita singkat jadi Desta aja. Desta Gista. Desta singkatannya ya. Oke. Okay. Biasanya kamu ikuis. Desta, biasanya Desta selalu ngajak Yel-Yel. Kali ini gak diajak? Wah, gak usah lah. Gak perlu ya. Ini udah banyak, pendukungnya udah banyak kok. Dia. Saya, kalau boleh, Vincent, Andre, disingkat aja jadi tim B. Itu maksudnya singkat. Emang tim B kali ya? Kita kalau disingkat tuh nama kita Vincent Andre jadi Vina. Kok Vina? Vincent Andre. Ya gak apa-apa. Vincent Andre ya. Vincent Andre. Oke lah, suka-suka. Berarti Lontong Nabila jadi Lona. Iya. Jigenit banget namanya Lona. Nabila mah jadi... Baik, kita lihat. Kita buka aja langsung. Ada berapa kotak? Tangan di atas tombol, karena ini untuk rebutan semua ya. Ikut-ikutan aja heran. Pertanyaannya, ini gampang sekali. Ketika mati lampu, wah, biasanya kita butuh... Nastar. Ada 5 kotak, huruf terakhir adalah huruf N. Bisa, Pak. Ayo. Wah, keduluan. Sebentar, ini mereka satu tim... Beli aja rebutan baca. Apa tadi pertanyaannya? Ketika mati lampu biasanya kita butuh. Jangan lilin. Aduh. Masa gak tau. Kalau mati lampu butuh jalan. Kita butuh. Butuh. No.
Butuh. Bulan. Ini gampang sekali, ini gampang sekali. Butuh. Tiga. Jalan. Dua. Dua. Satu. Jalan. Satu. Tima. Silakan. Jawabannya. Siapa jawaban sendiri, Pak? Ya. Apa itu? Jalan. Jalan. Tadi itu jawaban gue. Ini. Jawabannya kita, Pak. Jalan. Tim A menjawab jalan. Apakah itu jawabannya? Bukan. Tim B punya kesempatan. Teman saya tahu, Pak. Ya, silakan. Karena saya biasa mati lampu. Oh iya, mati-mati lampu. Mati lampu. Dia nggak bisa dengar mati lampu. Ada lagu langsung joget. Mana bajunya kekecilan lagi, Es? Bukan ukuran, Superman. Bukan, itu emang tulisannya gitu. Oh. Lagunya apa? Lagunya Anda biasanya? Hah? Lagunya apa biasanya? Seperti mati lampu. Mati lampu? Iya. Gimana lagunya? Seperti mati Mestinya kalau Superman mah cepet ya? Iya. Superman, Ayo. Baik. Tapi okay. Sekarang Superman celananya ketat-ketat ya. Emang. Ada lagi. Apa? Temennya Robin. Kenapa? Temennya Superman. Oh. Oh, Superman atau Robin? Batman. Robin, silakan menjawab. Di saat mati lampu, kita butuh... Teman. Biar enggak takut ya. Iya. Apakah teman jawabannya? Enggak. Buka. Kita langsung buka. Sudah. Sudah dong, Desa. Token, Pak, token. Ketika mati lampu, biasanya kita butuh. Ini dia jawabannya. Iya. Listriknya belum pakai pulsa gimana? Ya, iya, Pak. Masih listrik lama. Misalnya pakai lampu semprong. Ayo. Saya bayar bulanan, Pak. Mana ada pakai token? Ini listrik kok pakai lampu semprong. Kalau saya bayar bulanan gimana nggak pakai token? Nggak bisa dong. Bayarkan ke tempat, ke PLN kalau listrik. Ngapain ke bulan? Siapa yang bilang ke bulan? Tadi kan bilang kalau bayar bulanan. Bulanan? Oh, petugasnya namanya bulanan. Bukan! Bulanan yang pakai amandemen. Abu demen. Iya ada yang bulanan Abu demen. Itu kan biasanya. Pak, ya, sorry. Biasa. Pak, maaf. Gista mau protes. Silakan. Iya kenapa Pak? Kayaknya dipaksa. Kenapa saya nanya? Nah gini, sekarang memang bayang dayanya kecil yang baru pemasangan baru itu. Tak marah. Ke listrik yang praktis. Tak marah. Jawabannya kayak gitu. Gak mau. Oke, kalau gak mau kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita coba ke pertanyaan kedua, siapa tahu kalian cocok ya dengan jawabannya ya. Bapaknya gak takut ya. Anda jangan ngomong gitu terus. Karena saya takut beneran. Ayo. Baik. Kita coba di pertanyaan yang kedua. Ada 5 kotak huruf pertamanya adalah huruf R. Ini. Biasanya kalau temen lama, entah itu sekolah, kuliah, lama gak ketemu. Reuni harusnya. Pertanyaannya. Setelah lama tidak bertemu. Ayo. Ya, rindu. 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 Apakah rindu jawabannya? Salah. Karena kalau rindu ketemu. Itu mungkin gak harus lama ketemu. Kok malah cengengesan nih? Ini kacau nih orang nih. Kenapa? Gak apa-apa ya. Jangan disebutkan kalau kacau. Apa pertanyaannya apa? Setelah lama tidak bertemu. Hah? Reuni gak mungkin. Aduh, standar banget nih. Reuni gak mungkin. 7 hari. Masih reuni jawabannya. Biasanya, ini lama gak ketemu mungkin karena...
Sudah bisa. Clue. Wah, pakai clue, Cak. Emang bisa? Bisa, bisa. Dia cluenya ngaco udah. Kasih clue sedikit, Cak. Cume. Ini temen udah kira-kira udah 60 tahun gak ketemu. Oh, sebentar. 60 tahun lama banget. Ya, mah lama lah. Wah. Rangkul kurang. Ini remes. Apa tadi remes? Temu lama gak ketemu dirembes. Tangan lo begini-gini tadi. Ini buat. Ya kan gerakannya bisa macam-macam. Pak, jelasan. Ini waktu gak ketemuannya kremat. Mati lampu gak? Oh iya. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Helm kecoh. Ya udah aja tadi. Tapi lampunya udah nyala, udah nyala. Rese banget kecoh. Muncul aja setelah ya. Setelah lama tidak bertemu. Setelah lama tidak bertemu. Tidak ketemu. Tiga. Kayaknya mereka mau setelah dua lama tidak ketemu. Satu. Raib. Rumpi. Setelah sekian lama tidak ketemu, hilang itu barang tuh. Iya. Kalau nggak ketemu raib, apa ya? Rusak. Raib nggak cukup dong. Rempong. Katanya ada lima. Rumpi. Setelah lama tidak bertemu apa jawabannya? Robek. Tiga, dua, satu. Ribet. Tidak bisa menjawab. Ribet. Langsung jawab. Ya ini. Setelah lama tidak bertemu. Iya. Rusak. Lu ngomong ya, kalau sampai salah mas lu. Kalau sampai salah, lu yang rusak. Setelah lama tidak bertemu, apakah rusak? Bukan itu jawabannya. Langsung kita buka. Setelah lama tidak bertemu. Bisa dong. Itu ragu-ragu di nulis, bacanya. Biar praktis, ragu. Ini bacanya apa? Ragu. Lu gua tahu lu sekongkol sama dia lu. Otaknya kan gak cukup ya. Temen sekolah. Temen udah 10 tahun gak ketemu. Lontong? Mina. Siapa? Lontong? Lontong bukan? Lontong ya? Ragu-ragu. Kita sini, tapi dia ragu-ragu. Pak, tapi kan gak semuanya ragu-ragu kalau misalnya kenal. Hei, lontong, apa kabar lu? Bisa dong reuni. Saya tetap ragu-ragu. Itu apa ya? Ya, kenal masa itu. Kalau emang ragu-ragu, gak usah ketemu lah. Buat apa sih? Makanya. Ini gunti hijau apa bukan? Iya. Makanya jangan ragu-ragu, silakan dibacakan. Ya, kita bacakan dulu skor sementara. Kacau. Tim A masih kosong dan kacau. Tim B kacau. Juga masih kosong. Iya. Kedudukan masih sama, Mbak. Siapakah yang akan mendapatkan tanah di Menteng? Apakah tim A atau tim B? Jangan kemana-mana. Di sini aja.